Kita bacalah sedikit qasidah ya, bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkatan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu 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 la ilaha illallah. Allahu 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 la ilaha illallah. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. الله 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 لا إله إلا يدوم الذي منك عودتنا. الله 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 لا إله إلا الله. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. رأيناك في كل أمر بدا وليس من الأمر شيء لنا. الله 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 لا إله إلا الله. فيا ربي صل على المصطفى. فيا ربي صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا. الله 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 لا إله إلا الله. فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون ضياء لنا. فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تدوم ولا تنقضي. الله 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 لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الشيخ والأحمد bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala permainan hadrah, halaman 38. Kita bincang tuan-tuan pada 2 minggu lepas ya, yang saya tak dapat nak putuskan tentang keadaan yang disebut ya permainan gabih. Ini saya dah rujuk kepada pakar-pakar pilot-pilot berkat kebangsaan daripada Kelantan. Jadi dia membabitkan
tuan-tuan, suatu permainan, satu seni ya, yang juga membabitkan ilmu-ilmu perubatan. Ya, lebih kuranglah, dan akhirnya ilmu itu tidak difahami dengan baik, tidak diperturunkan dengan betul. Murid pun belajar sambil lewa, dan di-adjust, di-edit, dipinda, dan berlakulah penyelewengan-penyelewengan yang disebutkan sama ada dari sudut syariat dan hakikat. Lebih kurang itulah tuan-tuan, cerita gabih itu. Ya, dan tuan-tuan, oleh kerana si murid tadi itu setelah beberapa generasi tak faham apa yang tu guru tu sampaikan, ya, berlakulah campur tangan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, ya, gangguan syaitan menurun, ya, dan sebagainya tuan-tuan. Itulah yang dimaksudkan oleh Syekh di sini tentang permainan gabih. Dan juga tuan-tuan, sebelum kita sambung tentang apa yang dikatakan hadrah itu, iaitu kalau kita sebut minggu lepas, kelas yang lepas, sebutan-sebutan kefasihan juga menjadi satu persoalan yang menyebabkan ilmu ini lari daripada maksud yang asal. Okey, kadang-kadang kita ni tak ada asas bahasa Arab. Kita main acah-acah Arab, walaupun kita makan nasi Arab, kita ingat kita dah pandai Arab, tuan-tuan, tapi tak ada kono-mengono langsung makan nasi Arab tu. Ya, jadi akhirnya kalimah-kalimah yang sepatutnya menjadi maksud yang tepat, istilah-istilah yang tepat, tetapi telah disalahertikan, disalahmaksudkan, dah sampai ke tanah Melayu ni, kalimah Arab tu telah dah jadi Banjar ko, jadi Jawa ko, jadi apa bahasa tuan-tuan, akhirnya tak difahami dengan betul. Contoh tadi yang kita bincang, gabih. Ya, asalnya dia cerita pasal jazbah dan halah ghaibiyah juga. Kalau kita sebut syai'un lillah dalam tahlil kita, syai'un lillahi lahumul fatihah, dia tak reti sebut shin. Dia shin dia gigi dah tak ada, jadi sin, syai'un. Itu jadi syai nanti, jadi te. Tuan-tuan kan? Ya, patut ya, kalimah masyayikh, tuan-tuan guru masyayikh. Tapi kerana tak tahu mana kha, mana makhraj kha, tak baik nak nyebut payah-payah, disebut masyaih. Maka istilah-istilah kaum ini sebenarnya dalam perbahasan tasawuf menjadi satu benda yang besar, yang penting. Saya bersyukur tuan-tuan, walaupun saya konteng kelas Majlis Taqwa baru ni, kuliah Zuhur, tapi saya dapat satu hadiah At-Tatawuf Fi Usul At-Tasawuf. Ini saya dapat daripada Habib Ali Zainal Abidin, saya ziarah beliau baru ni. Maka saya rujuk dalam kitab At-Tatawuf Fi Usul At-Tasawuf ini merupakan karya asal Imam Nawawi dan dihurai oleh Syekh Muhammad Al-Junaid, tuan-tuan. Maka ditekankan tentang mustalah-mustalah itu. Istilah-istilah ini bukan satu perkara yang boleh disalah ertikan, bukan boleh kita belasah, tak boleh. Istilah-istilah tuan-tuan, istilah yang perlu diperhatikan, yang perlu digunakan pada tempat yang sesuai. Tuan-tuan, mesti digunakan. Kata Syekh di sini, sepatutnya wayam bagi ma'rifatu syai'in min mustalahatil qaum. Kita mengaji ni, kita tahu istilah-istilah dia. Kalau dalam fiqah, dari istilah mud, sa', ini dalam bab zakat. Dalam bab timbangan muamalat, ada nama-nama istilah dia. Ya, kalau dalam segala bidang tuan-tuan, dalam kita solat pun ada hayat, ada abad. Ya kan? Dia ada istilah-istilah yang mesti difaham dalam setiap subjek itu. La siyama li muridi suluk, lebih-lebih lagi dalam bab tarikat, bab tasawuf ni kita mesti faham betul-betul istilah-istilah itu. Ya, sebab kata Syekh di sini, ya, semua subjek, semua pelajaran itu ulama telah meletakkan istilah-istilah khusus untuk kita faham. Tapi istilah tu diletakkan tapi kita tak faham, maka akhirnya berubah maksud dan membawa maksud yang silap dan salah. Maka itu istilah. Ya, dalam maksud istilah tuan-tuan, adalah istilah tentang maqam, haqqul yaqin, ainul yaqin, ilmul yaqin yang kita bincang dulu. Sebelum COVID dulu kita dah bincang. Kan? Istilah itu mesti dipaham dengan betul-betul. Apa yang dikata maqamat dengan ahwal dalam masalah orang bersuluk ni, kena faham. Kan, apa yang dikatakan sebagai tuan-tuan, at-tajalli, usul, suluk. Ini istilah-istilah ni mesti difaham. Dia berkait tentang hal tuju kefahaman dalam ilmu tasawuf ni tuan-tuan. Maka kita nak sambung insya-Allah hari ini dalam tajuk permainan hadrah,
Dia kata bandingkan dengan permainan hadrah, bandingkan dengan permainan hadrah yang asalnya amalan-amalan masyayikh. Boleh tuan-tuan, asal hadrah ni dia kata merupakan, kalau ada rebana, ada kompang, ada percussion, qasidah, ini memang kojo-kojo habib ni, kojo-kojo ulama yang buat macam ni. Kiai-kiai, tok-tokgu, baba, dia yang mengasaskan cara tuan-tuan macam mana nak qasidah, macam mana nak berkompang, berbana. Ini asalnya benda begitu, ya. Dan ikut sejarahnya kita berqasidah ni tuan-tuan, hadrah ini mulanya daripada hadarul maut. Hadarul maut di Yaman lah, bumi berkat yang kelahiran banyak para habaib, para ulama, para awliya di hadarul maut tuan-tuan, Yaman. Maka kalau tuan-tuan sebut apa maksud hadrah, hadrah ni kalau istilah ni, nak faham istilah ni, istilah hadrah itu hudur, hadir, hadir, hadarah, hudur, hadrah, hadir. Apa maksud hadir? Apa yang saya faham tuan-tuan, saya kira Ja'fariyah, tarikat Ja'fari dan semua tarikat membawa maksud yang sama. Hadrah itu ialah suatu perhimpunan kita untuk zikir, untuk selawat, untuk madih, untuk qasidah, untuk tazkirah dan apa-apa tujuan yang baik. Itu maksud hadrah. Dan hadrah ini tuan-tuan, dia mengundang kepada maksud yang lebih besar. Apa hadrah? Hadir apa? Ar-Rahman Allah, kasih sayang Allah, keampunan Allah, keberkatan Allah hadir bersama kita. Itu maksud hadrah. Kita baca qasidah, kita baca Quran, kita dengar kuliah, kita i'tikaf, artinya kita mengundang kehadiran rahmat Allah, keampunan, keberkatan dan sebagainya. Itu maksud hadrah. Okey, yang kedua, hadrah dengan maksud kita mengundang kehadiran Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tuan-tuan faham, ya, kita nak mengaji, kita nak berzikir, antara cara rabithah yang bagusnya ialah seperti yang disebut oleh Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi, kita membayangkan zat Nabi SAW, diri Nabi itu bersama kita. Membayangkan begitulah yang kita baca Syama'il, baca mana rupa fizikal Nabi SAW, bentuk rupa paras Nabi, pakaian Nabi, haruman Nabi. Kita bayangkan masa kita zikir, macam kita tahlil malam Jumaat itu tuan-tuan, kita membayangkan Nabi SAW hadir bersama kita. Atau hadrah. Tapi tuan-tuan tak payahlah nak masuk Facebook kau nak ambil gambar. Ini gambar Nabi ke tuan-tuan kau bah? Nabi datang paroi ya, Nabi tak datang tempat lain. Janganlah tuan-tuan timbulkan kontroversi macam tu. Orang jadi menyampah dengan cerita macam tu. Nabi datang tempat saya, di tempat lain Nabi tak datang. Kita janganlah war-warkan benda macam tu. Okey, Nabi SAW akan hadir di mana tempat yang ikhlas, benar, bersih. Begitulah tempat yang Nabi SAW akan hadir. Tapi secara individu kita membayangkan dalam zikir kita, rabithah kita, tentang hubungan kita dengan Nabi SAW, membayangkan Nabi bersama kita dalam majlis itu. Membayangkan begitu. Hadirnya Nabi. Okey, kalau hadir secara hakikat pun betul, ataupun kalau tak hadir pun Nabi SAW, tetapi keberkatan Nabi, syafaat Nabi akan hadir. Itu maksud dia. Itu hadrah. Itu hadrah tuan-tuan. Itu maksud hadrah yang kita faham daripada tuan-tuan guru kita. Ya, yang saya jelaskan tadi daripada kalau sanad Ja'fari, begitu cara hadrah kita bayangkan begitu. Malam ni saya ada zikir di sahar. Jadi zikir itu kita panggil hadrah. Kenapa? Kita mengundang, mengharapkan rahmat Allah, syafaat Rasulullah SAW. Kita mengharapkan tuan-tuan nazrah, pandangan, doa guru-guru kita. Itu maksud hadrah. Okey, baik. Kalau okey, kita cerita hadrah dari bentuk yang lebih global, lebih umum tuan-tuan, dia dah sebut sebagai satu bentuk permainan. Tapi permainan tuan-tuan tak boleh bayangkan semuanya melekakan, melalaikan. Ada permainan yang kalau diurus dengan betul, dengan niat yang betul, dengan cara yang baik, dia boleh mendekatkan diri pada Tuhan. Hiburan mendidik jiwa. Apa tuan-tuan? Cara-cara mainannya dengan mengumpulkan orang-orang. Saya pun WhatsApp tuan-tuan. Kita kata, okay, kita kumpul kat mana? Stadium. Kita pun kumpul lah ramai-ramai. Kumpul kat Balai Rayo. Ya? Di satu tempat yang kemudian mereka membaca berbagai apa? Kan? Tak adalah baca apa-apa lagu.
Niat ngeso mato kaji smartilem tak ada lah banyak lagu tu dah. Itu lagu tu yang tak sampai sanad tu. Lagu buka dapat, lagu nak tutup dah, tak dapat. Masa nak keluar dah tak dapat. Sanad tak sampai. Tamak nah. Tok guru belum habis bagi sanad, Piramli belum habis bagi sanad lagi. Ah, ha? Sudin dah lari. Si Kasim Baba ni baba contohlah tuan-tuan. Itu sanad tak sampai lah tu. Akhirnya kau kena pancung. Ah, ha, tuan-tuan. Jadi apa tujuan kita berkumpul itu? Kita bacalah qasidah. Qasidah ni pun tuan-tuan, saya rasa perkembangannya saya ingat 2000, mungkin 2000 apa 2010, 2005 baru muncul secara aktif. Betul kan? Sebelum-sebelum dulu tuan-tuan, kita nasyid lah. Ha, kalau orang-orang lama paling handa berzanji marhaban. Ya, nama qasidah ni nama yang tak berapa glamour, tak berapa terkenal. Dulu zaman-zaman Ustaz Fadilah ke, Ustaz Fadilah lah Tuan Aziz kita, di pusat Islam dulu tuan ada satu Syekh Al-Qabbani, saya ingat nama, Syria. Itu masa tu dah ada rakam album qasidah tahun 90-an, akhir 90-an. Ya, maksud saya ialah ketika ini, ketika itu nama qasidah ni pun kita tak tahu sangat. Habib Syih pun muncul agaknya 2010. Ya, tuan-tuan eh. Ha, jadi qasidah yang kita tahu, kalau sekolah ke tuan-tuan, mana-mana sekolah agama ke, paling handa pun pegang tangan ramai-ramai macam ni, nasyid. Itulah. Itu paling handa ada ke qasidah, tak ada lagi masa tu. Ha, baik. Lagu-lagu untuk apa ni qasidah ni? Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, bahas tentang Nabi. Sanjung tentang akhlak Nabi. Ya. Dan lain-lain lah, tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat anugerah Allah, itulah qasidah-qasidah itu. Ya tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan tadi koteh yang tak tahu lah, saya rasa dah hilang semua dengan COVID ya tak? Dah makan dia hukuman ke apa tuan-tuan punya koteh tu? Imam tolong fotosit dengan imam, banyak tak dapat ni. Kalau tuan-tuan perasan tuan-tuan, qasidah yang kita baca tadi tu, dia memang qasidah orang hakikat ni. Ataina kabil fakri ya dal ghina. Kami datang kepadamu ya Allah kosong. Kami tak ada apa-apa. Wahai Tuhan yang maha kaya. Kan disebut itu kan? Ha? Sebab Allah itu sentiasa muhsin. Allah tidak pernah menganiaya kita. Allah itu muhsina. Allah itu sentiasa ihsan kepada hamba-Nya. Macam mana lekor kita, lalai kita, maksiat kita tuan, Allah tetap memberikan udara percuma kepada kita. Pelbagai anugerah tu sentiasa berlangsung kepada kita. Allah itu lam tazal muhsina. Ha, maka tuan-tuan, kita pun minta ya Allah kekalkan nikmat dan anugerah-Mu supaya saya kekal bersyukur dan menjadi hamba-Mu. Ha, ini tuan-tuan qasidah. Apa? Memuji Allah. Kan? Kemudian kita kata tuan-tuan dalam bait yang kita baca tadi, Allah itu sentiasa bersama kita. Oleh itu saya tak payah risau dengan makhluk. Fa'an hamli zadi ana fi ghina. Saya tak payah kecoh-kecoh nak minta orang sana, nak jumpa orang sini, nak panjat orang sana, nak ampu orang sini, tak payah. Saya bersama Allah. Ha, kata qasidah ini. Kemudian tuan-tuan, lagi tinggi maqam hakikat dia kata apa? Ra'ainaka fi kulli amrin bada. Saya melihat Allah pada semua keadaan. Ini dah maqam tuan-tuan syuhud. Kita baca bolehlah, kita lagu-lagu kan bolehlah, tapi maksudnya kita tak dapat hayati dan kita tak dapat nak faham sempurna pun. Ra'ainaka fi kulli amrin bada. Semua ciptaan ini tajalli daripada kekuasaan, kehebatan Allah. Maka saya tidak melihat sesuatu melainkan saya melihat Allah sebelumnya. Ini kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Faham tuan-tuan? Artinya ini qasidah yang tinggi maksud dan dalam pengertiannya. Walaisa min al-amri syai'un lana, ya Allah, kami tak ada apa-apa. Walaisa min al-amri syai'un lana, yang menggerakkan kita, yang memandu kita, yang memberikan kita suara, yang memberikan kita ilham, yang memberikan kita mulut, yang beri kita konyang, syai'un, tak ada, kita bukan kita punya, tetapi semua hakikat itu kembali kepada Allah. Ha, barulah penutup itu kita selawat. Fa ya rabbi alal mustafa fa ya rabbi salli alal mutabawalah, kita berselawat ke atas hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antara yang hadir di majlis itu ada yang baca
dan ada pula yang jawab. Faham lah kan? Ada baca. Jadi saya pagi ni saya solo lah. Tuan-tuan pun menyumbang juga. Suara yang sumbang ramai-ramai, Allahu Allah zikir juga. Ada yang suara solo, ada suara ramai. Ini kaedah hadrah lah tu. Qasidah lah. Kan? Dalam berjanji macam tu lah. Dia ada jawab. Sampai jawab-jawab tentang Nur Muhammad. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqaddumi wal awwaliyah. Wah, tu jawab. Jawab-jawab. Kan, tuan-tuan? Ada peringkat-peringkat yang mungkin Ustaz Razi ada terang tuan-tuan tentang qarar nawa, jawab-jawab-jawab. Itu memang kaedah dalam majlis-majlis qasidah. Kalau yang memang hendak, dia jawablah. Berjanji itu dia berjawab. Dia bukan kosong dan tingkatan suara dia, rakbinya, rasnya, sikah dan sebagainya tuan, dia ada kaedah dia. Kalau yang ahli, oleh kerana kita ini tak ahli, ini pedal je lah tuan, apa bunyi pun hantam je lah, yang penting baca kan. Baik tuan-tuan ya, bacaan tersusun selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perkataan tuan-tuan yang bersifat doa. Nampak? Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Farrij 'alal muslimin tu apa? Doa lah. Selamatkan orang Islam. Orang Islam tu kita lah. Orang Islam tu orang Rohingya, orang Kemboja, orang Yaman, semualah masuk. Di situ qasidah yang berbentuk munajat dan doa. Tuan-tuan kan? Qala, kemudian kata Syekh lagi, ya, dengan cara menadah tangan ditambah dengan gerak-gerak tertentu beralun-alun. Kan, kalau ahli dia tuan-tuan, adalah lagu dia, adalah cara dia, qasidah-qasidah tu kan. Ni kita nak maulid ni, insyaAllah lah macam-macam lah qasidah keluar daripada kan. Jadi itulah bentuk dia. Okey, bertambah lamu, bertambah asyik, sehingga ada yang jazbah pula dia. Tak nak berhenti lah. Apa berhenti cepat nah ni, dah 2 jam cepat 2 jam tambah lagi. Tuan-tuan, dia dah syok berqasidah. Tuan-tuan, ini tuan-tuan kena faham satu istilah yang disebut sebagai as-sama', sama', dongak-dongak. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami mendengar orang yang menyeru kami kepada keimanan. Kami beriman ya Allah. Jadi seruan itu kita kata seruan dakwah Nabi SAW. Hidayah Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kita, muazzin yang mengatakan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, seruan. Maka tuan-tuan, telinga yang baik, telinga yang benar, dia tuan-tuan, dia tak akan pekakkan telinga dia untuk sama mendengar perkara-perkara yang baik. Okey? Dan walaupun kita ni bukan orang seni, bukan, saya ni tak seni sangatlah, tak faham, tak boleh berjanji selawat pun, kalau baca selawat biasa pun picing lari. Kesenian ni satu bab tuan-tuan, tetapi perkara yang paling penting tuan-tuan, sama dan hadrah ni tuan-tuan, dia ada kesan dalam melembutkan hati kita. Kena faham kat situ. Orang yang tuan-tuan, yang jadi kita ni, Quran kena baca, kelas kena ikut, zikir kena siap, sempurnakan zikir wiri-wiri kita. Tetapi jangan tolak kepentingan hadrah. Tuan-tuan tak boleh buang kata, saya berkata qasidah ni tak ada, saya tak koma, saya jangan dengar qasidah depan saya. Saya baling kau dengan cawan ni kan. Saya tak suka. Jangan kata begitu tuan. Sebab qasidah itu ada kesan dalam memperelokkan hati kita. Dia bukan masalah suara kita sedap tak sedap. Bukan kita orang seni tak seni. Tetapi kita juga kena latih telinga kita mendengar qasidah-qasidah, selawat-selawat, tuan-tuan, munajat-munajat itu, supaya kita lengkapkan pakej perjalanan kita tuan-tuan, bukan hanya dengan zikir, bukan hanya dengan Quran, tetapi termasuk madih-madih qasidah-qasidah ini. Ini tuan-tuan kita kena faham. Ya, ini kita kena faham cara yang ini cara orang sufi lah. Tapi cara yang belas anun saya tak tahulah. Ini cara yang kita share ni, orang sufi tuan-tuan, pendekatan dia mesti ada sedikit masa, dengar saya 10 minit buka YouTube ke, dengarlah qasidah-qasidah tu sikit-sikit, nyambi-nyambi pun tak apa. Tuan-tuan, supaya ada juga ruang dia untuk
memberikan sedikit hiburan kepada jiwanya dalam qasidah itu. Ini tuan-tuan ya. Taib, qala ya beralun-alun. Ini cara yang betul. Taib. Tata cara asalnya kata Syekh Ahmad adalah benar dan baik. Kalau ini Yaman, made in Yaman, bawa merata dunia, itu baik. Tapi tuan-tuan, benda dah berubah. Zaman dah berubah. Ya, dulu percussionnya kompang rebana, sekarang lah masuk piano, masuk gambus, masuk trompet. Ada berubah. Ya, macam mana tuan-tuan? Ya, berubah kata Syekh di sini, tetapi setelah diajarkan kepada golongan jahil awam. Syekh kata siapa? Orang-orang Jawa, orang-orang Melayu, orang Bugis dan lain-lain. Nah, masuklah yang tuan-tuan yang tak senarai tiga tadi, walaupun kita bukan Jawa, bukan Melayu, bukan Bugis ke, samalah. Kalau ilmu tu tak dipaham betul-betul, tak disambut dengan baik apa yang Tuan Guru sampaikan, kita mesti adjust, kita mesti edit dan akan berlaku penyelewengan. Ini masalah dia. Tuan-tuan kan? Ini masalah dia. Jadi apa yang berlaku, orang jahil ini, Tok Syekh yang pertama dah meninggal, Tok Guru yang kedua dah meninggal, Ustaz yang ketiga dah meninggal, masuk generasi yang keempat ni contoh. Dia pun adjust. So, dulu Syekh kata pakai gitar karen, dah masuk gitar karen pula dah. Masuk drum, masuk. Lepas tu kalau kena joget sikit, dia pandai lah. Dia kubah sanat macam tu. Padahal sanat yang sebenar tak macam tu dah. Dia adjust, dia menipu. Jahil ni tadi, orang jahil ni. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Maka lama kelamaan berubah-ubah dari keasliannya. Dah tak ori dah. Nasi Arab tu, nama sama tapi dah tak ori dah. Rasa tak sama dah, tak sedap dah. Capati tu rasa dah pasal lain rupa dah. Tak sama yang tempur tu, yang uli tu dah orang lain. Dah tak sama, rasa tak sedap dah. Tak asli. Ini qasidah yang ni dah bukan yang asalnya. Dia kalau modified, campur sikit-sikit lebih kurang tuan, tapi sedap, mengekalkan keaslian, tak apa. Isu kalau saya share dalam tadika Ja'fari tuan-tuan, dia antara asas tariqi wal Quran wal ilm wat tuqa wa madhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ja'fariyah dia empat usul dia. Tentang Quran hadis, kena mengaji, menuntut ilmu, kena tazkiyatun nafs, berakhlak mulia. Yang keempat, Syekh Soleh kata tarikat kita bina atas madeh. Kena banyak puji Nabi SAW, kena banyak qasidah. Dalam Ja'fariyah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, masa zaman Syekh Soleh dulu dalam Masjid Azhar, dia kahirah 50 tahun beliau jadi imam di situ, memang hadrah beliau tak ada percussion masuk dah. Haji Siddiq tak boleh main, Abanib tak boleh main, Abarubi tak boleh main, tak ada. Kompang rebana tak masuk dalam masjid. Ini zaman Syekh Soleh dulu, tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 50-an mula beliau jadi imam di sana, di Masjid Azhar, kiblat ilmu. Jadi percussion tak boleh masuk dalam masjid. Ini pegangan Syekh Soleh Al-Ja'fari dan imam-imam, ulama-ulama yang lain sebahagian begitulah. Walaupun di Yaman sendiri, Bang Said, saya percaya di Yaman sendiri habis-habis pun bawa kompang dalam masjid. Ini pendapat yang kedua. Boleh tuan-tuan? Di Yaman sendiri sebahagian habis-habis kita membenarkan percussion, kompang, rebana dibawa dalam masjid. Jadi getinya qasidah diselangi dengan percussion. Tapi ikut mazhab Syekh Soleh tadi, qasidah tidak diiringi oleh muzik-muzik rebana, kompang dan sebagainya tadi dalam masjid. Tapi kat dewan bawah ni, masa Abang Syed Syed Hashim kahwin dengan anak dia di tempat parking belakang ni, saya dengan Ustaz Kuchari belasah lah, main lah percussion. Sebab itu cerita dataran, cerita kemah. Tapi yang dibahaskan ni dalam kawasan, dalam tempat dewan solat, memang masjid. Maka fatwa itulah yang ditulis oleh Syekh Nuruddin. Ayyuhal kiram, inna darbat dufufi fil masjidi, kata Syekh Nuruddin, haram. Memukul kompang rebana dalam masjid hukumnya haram. Saya tulis dan dicetak oleh Jabatan Mufti kita tu tentang fatwa tak boleh berkompang dalam masjid. Fatwa itu dipakai di Negeri Sembilan. Faham tuan-tuan? Percussion dalam masjid tak boleh. Tuan-tuan nak percussion kena masuk sempadan nilai 3, masuk Bandar Seri Putra, Selangor boleh. Faham? Tuan-tuan nak percussion, tim qasidah nak percussion, pergi simpang 4, tengok sempadan tu, Rombau Kondung, Rombau Negeri Sembilan ke Kondung Melaka. Kalau Kondung Melaka punya masjid,
on boleh. Sebab setahu saya kebanyakan negeri tak memfatwakan larangan berpercussion, berkasidah sambil kompang dalam masjid. Negeri Sembilan mengambil fatwa sebab saya punya pengaruh lah tu. Faham tuan-tuan? Saya kata kepada Datuk Mufti, "Tok, saya nak terjemahkan kitab Syed Nuruddin ni." Ah, ha, terjemah, tulis, saya tulis, endorse dan dicetak dan fatwa tu terpakai di Negeri Sembilan. Siapa punya kepala tuan? Kepala saya lah tu punya pasal. Akhirnya tak boleh. Walaupun saya ni kumpulan qasidah, akhirnya kumpulan qasidah saya pun tak boleh masuk kompang dia. Nak baca qasidah kosong tanpa muzik. Ha, jelas tuan-tuan eh? Saya melencong sikit tadi. Taib. Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Jadi keaslian ni kita nak cerita ori, ketulinan. Okey, maksudnya tuan-tuan, zaman Syekh Soleh dulu dia tak kasi, tak benarkan percussion. Zaman cucu dia sekarang namanya Sidi Muhammad Soleh. Muhammad Soleh bin Abdul Ghani bin Soleh bin Muhammad bin Soleh bin Muhammad Ar-Rifai. Syekh Soleh punya keturunan itu. Zaman Syekh Soleh, zaman Syekh Abdul Ghani, saya pun nampak kalau hadrah di Masjid Darasah Kahirah itu, dia tak benarkan ada percussion. Tapi zaman Sidi Muhammad, tuan-tuan, abna-abna di Sudan, orang tarikat beberapa di Libya, beberapa di hatta di London, tuan-tuan, pecahan tarikat Jafariah ni, mereka dah gunakan alat muzik untuk berqasidah. Soalan dia, apakah pengikut-pengikut tarikat ini tidak lagi mengekalkan keaslian madeh tersebut? Maka dijawab oleh Sidi Muhammad, dia kata, tidak. Kita masih mengekalkan keaslian. Kenapa Syekh Soleh tak kasi bergondang, berkompang? Sebab itu dalam masjid. Adapun dalam studio, luar, maksudnya tempat selain masjid, maka kata Sidi Muhammad, cucu khalifah sekarang ni, dia kata, saya izinkan untuk abna berqasidah sambil diiringi oleh alat-alat muzik yang dibenarkan. Nah, ini tuan-tuan, ia tidak bermaksud menyelewengkan ajaran Datuk dia. Meminda keaslian tarikat Ja'fariyah. Cuma keaslian itu mesti dikekalkan dalam masjid. Luar, kalau nak pakai kompang, rebana, itu terpulang. Ini maksud tuan-tuan, mengekalkan keaslian. Taca cara baru yang dicela oleh syarak terjadi. Contoh, ini contoh yang salah konsep. Nama hadrah tapi dah jadi lain. Apa dia? Dia kata apa? Contoh, seumpama berkumpul yang tiada garis pemisah pergaulan antara lelaki dan perempuan. Ha, jadi berlakulah ikhtilat. Mereka bergaul dengan bebas tanpa mengindahkan kaedah-kaedah syariat. Ha, itu yang salah kat situ lah. Kan? Ha, kau nak namukan namulah. Qasidah Malam Cinta Rasul. Ha, ni kita dengar lah lepas ni kan. Nama-nama tu bagus. Tapi kita bukan nak nama tuan-tuan. Bukan nak nama je. Kita nak penghayatan dia betul ke buat ni Cinta Rasul. Tapi berterabur tuan-tuan. Saya share pengalaman kan. Kalau kita buat hall Syekh Soleh di Kahirah tu buat 5 malam. Pun tuan-tuan yang 5 malam tu tuan-tuan orang datang daripada mana sempadan-sempadan Sudan ni datang 300 km datang daripada 600 km daripada kampung dia cowok-cowok kampung tu nak sampai ke Kahirah tu jauh dan yang datang tuan-tuan bukan orang senang-senang orang kampung kita tak ada nak sewa hotel mana dia duduk tidur masjid penuh tidur kaki 5 masjid penuh keliling masjid masa musim haul dan tak boleh nafi memang kalangan yang datang tu tak semayang. Datang daripada mana pakcik? Oh saya daripada Aswan. Pakcik kau nak Kina. Ni Dandara. Ini mana? Ui jauh. Kenapa datang? Cinta Syekh Soleh. Cinta Syekh Abdul Ghani. Cantik dah kan? Cik, Zuhur cik. Eh saya tak semayang. Ah pula. Tak jam tuan-tuan macam tu. Jadi nama hol tu nama yang cantik. Menghargai jasa guru. Tahlil untuk guru. Baca manakib Syekh. Tetapi adalah 2-3 orang yang buat hal ni. Yang bagi bikin hot, buat spoil tuan-tuan. Ha, ni 2-3 orang ada juga yang tak semayang. Tapi soal dia tuan-tuan, apakah dengan sebab 2-3 orang yang kita dah suruh semayang, dia memang tak nak semayang, menyebabkan, oh tahun ni hole dibatalkan. Kerana ada 3 orang yang tak semayang. Saya ingat itu pun bukan langkah yang betul. Masalah 3 orang ni, kita kena selesaikan dia yang bertiga ni. Kita pihak urus dia AJK Masjid, jumpalah dia. Ha, bincang dengan dia, kau tak semayang, kau jangan datang. Kau balik. Kau jangan buat malu. Kau jangan busukkan majlis. Kau jangan menyebabkan busuk nama Syekh. Syekh bukan orang yang menganjurkan kita kepada hadrah, kepada hu, tapi tak solat. Solat itu asas tiang syariat. Ha, tuan-tuan, nampak begitu kan? Jadi nama tu betul, tetapi kadang-kadang tidak difaham, tidak dilaksanakan dengan baik.
Selain itu mereka juga berlebih-lebihan dalam cara berpakaian, beraneka warna-warni, menyilaukan mata. Jadi bab masalah aurat, ya, yang perempuan pun ambil kesempatanlah nak pergi masjid pakai telukum dan tebak-tebak, keluar je ha boleh semua. Berbagai-bagai berlebih-lebihan, berdondang sayang dalam berlagu, mencuba membuat suara bak buluh perindu. Jadi ejah suara bagi sedap. Kalau suara tak sedap, ambil mic yang sedap-sedap. Suara yang tak sedap pun jadi sedap. Masuk studio yang mahal. Ha, jadi suara kita beri yang suara dia ni biasa je. Masuk studio, lapik, edit. Oh jadi sedap. Ha, tuan-tuan eh. Mungkin pula ada maksud-maksud tertentu supaya pemuda dirindui oleh pemudi, pemudi dirindui oleh pemuda. Menari, bertepuk tangan, semuanya tiada kurang dalam majlis. Ini perkara-perkara yang menghilangkan keaslian hadrah, menghilangkan keaslian majlis-majlis qasidah tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Akan datang kita sambung tentang berzikir maulid. Ini memang qonalah musim maulid ni insya-Allah. Jazakumullah khairan katira. Tuan-tuan insya-Allah kita jumpa lagi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.